Teman-teman, ini selamat pagi. Sekarang kami sementara memetik labu siam yang ditanam di pekarangan rumah. Ini manfaat pekarangan rumah, teman-teman. Buahnya cukup banyak dan ada juga yang sudah tumbuh tunasnya karena terlalu lama dipetik, sehingga masih di atas dahan, tapi dia sudah tumbuh, teman-teman. Ini banyak yang sudah tumbuh, lumayan banyak, teman-teman. Ini labu siam ini ditanam di samping rumah sehingga merambat sampai di atas pohon. Ini kita petik di atas pohon karena awalnya memang kita tidak membuat para-para untuk bisa mengantisipasi tumbuhnya atau menjalarnya labu siam ini, teman-teman, sehingga kita kesulitan. Oleh karena itu, nanti ke depan kita menanamnya kembali, kita harus membuat para-para. Ini contoh ini kita, teman-teman, ini kita baru tanam, baru merambat ini, teman-teman. Nanti kita akan buat pagar sepanjang ini untuk bisa merambatnya labu siam ini, teman-teman. Ini buahnya, ini sebagian lagi ini.